Penampakan jagung kita, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi kita akan mengambil jagung. Kita akan bakar jagungnya di sini. Kita akan cari yang agak lebih muda. Oke, sepertinya ini masih muda. Jadi, teman-teman, jagung ini memiliki termasuk berumah ganda ya, teman-teman ya, atau homoseus ya. Jadi bagian inilah bagian betinanya, sedangkan bagian yang atas sana itu adalah bagian dari jantannya. Oke. Jadi ini sepertinya masih bisa, kawan-kawan. Kita ambil aja ini. Oke, satu, kita ambil berapa biar nanti kita bakar. Sepertinya ini masih bisa. Yang terlalu tua. 4 biji. Oke, cari lagi yang lain. Oke, kayaknya sudah cukup, kawan-kawan. Aku pakai kayu ini ya, pikat. Biar kayu ini, biar jangan dia asli juga. Ingat dengan upaya. Tidak. Mantap kali. Ngopi, oi, ngopi. Dia terbang. Apa yang kau makan tadi? Mana jagungmu? Banyak. Ini. Ini jagung kita, teman-teman. Ya, janganlah ganggui. Mau makan jagung.
Apa? Kenapa? Belerat. Belerat apa? Jagung ini? Enggak lah, memang gitu dia gitu makan jagung dia. Harus digigit lah. Harus pakai mana makan jagung? Iya. Pas kita kayak apa itu? Monyet yang di sana itu. Mancing. Mana ke mancing? Oke, kita akan mengambil air dan memasak air di sini, kawan-kawan. Di periuk kita ini. Airnya sudah kita isi. Kita akan memasaknya di tempat pembakaran jagung tadi, kawan-kawan. Yang benar benar ni, hari ekwe yang saja tu, ekwe yang saja, sudah dua orang. Okay, jadi nanti kita untuk tandem nanti, jadi kita perbesarkan apinya. Jadi masak air itu, ya seperti ini kalau di ladang kawan-kawan. Kalau di kebun masaknya seperti menggunakan kayu dan menggunakan bahan-bahan dan alat-alat yang sederhana. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan pernah lawan orang tua, jauhi narkoba, dan buanglah sampah pada tempatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.